Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Android Let's Play. Di video kali ini saya main game Prince of Persia baru dengan Yuzu Emulator ya. Saya tuh paling benci sebenarnya liatin frame rate atau pakai apa ini namanya, pakai tombol-tombol di sini gitu ya. Tapi gara-gara kemarin ada yang mungkin mungkin karena HP dia tuh speknya di bawah rata-rata, terus mungkin dia nggak punya PC gitu ya. Jadi dia tuh bilangnya saya tuh main Yuzu emulator di BlueStacks ataupun di apa gitulah ya, di Android gitu. Mungkin dia tuh nggak punya PC, bahwa Yuzu Yuzu NCE itu sama sekali nggak bisa dibuka di emulator BlueStacks atau emulator Android apapun yang ada di PC, karena ya nggak bisa detect apa namanya prosesornya, terus Vulkannya tuh nggak nyampe. Namanya cuma simulasi Vulkan, kayak Vulkan yang apa ya, simulasi lah, emulator Vulkan, emulator gitu. Nggak bisa buka Yuzu. Kalau kalian tuh nggak percaya, kalian coba sendiri minimal ya, sebelum komen tuh coba sendiri ya. Kalau punya PC, kalau nggak punya PC wajar sih bilang kayak gitu guys. Ini pasti mainnya di emulator BlueStacks gitu ya. Nggak mungkin bisa cowok. Sampai lu mampus, tidak bisa, ya kan? Nah, di sini saya tunjukin lah ini tombol-tombolnya. Sebenarnya paling nggak bisa, paling susah, ya kan? Main game, ya percuma banget saya beli game sir bro, controller game sir. Kalau misalnya saya kalau ngonten masih pakai apa namanya, pakai kayak gini. Soalnya apa ya? Pakai game sir itu udah enak banget, ya kan? Saya tuh pakai game sir buat main game-game emulator gitu. Waduh, enak banget guys. Makanya saya mahal-mahal tuh tetap beli gitu loh, karena buat konten biar enak, biar nggak noob gitu loh. Ini kalau coba, aduh, mau nangkis aja susah banget cok. Soalnya layarnya kan ketutupan tangan tuh. Astagfirullahaladzim, telat gitu loh, kan nangis pakai ZL ya. Tuh susah banget cok, gimana nih? Percuma nih saya beli apa namanya game sir kalau misalnya harus harus pakai tombol di layar gini guys. Jadi ya gitulah ya guys ya, aneh banget lah ini, susah nih. Kalau misalnya kalian tuh apa ya, kayak FPS nya sebenarnya seberapa gitu ya, tak tunjukin lagi lah ini FPS nya kita dapat berapa guys. Gimana ya, kadang emang kalau kalau orang itu nulis kadang aneh-aneh gitu loh, ya kan? Itulah ya. Nah guys, menurut kalian guys, kalau kayak gini nih main nih, misalnya overlay di off, terus apa FPS gini kan, kayak gini doang tuh enak tuh, walaupun ada nyempil gitu game booster. Let's go, Sargon.
Sebastian.